Okay, hai, Zaikon dan selamat malam. So, sekarang pukul 9, 12 November. So, hari ni saya nak tengah sikit analisis pasal Gold NGG lah. Lepas video ni saya akan buat analisis pasal NZD lah. Dan sekarang, apa yang saya lihat di Gold, masih lagi kuat momentum sell dia. Dan hari ni barulah jalan sikit lah kalau kita tengok. Daripada pagi tadi baru gerak dalam 70-80 pip, lebih kurang lah 80 pip. So bukan standard dia gerak lah untuk 80 pip ni. So mungkin dia akan jalan laju, dia mungkin akan naik teruk ataupun teruk turun teruk lepas bukan lepas, masa transpik nanti. So kalau kita tengok ni, momentum sell masih lagi kuat lah, tapi makin berkurang dan makin berkurang. Tengok momentum yang kuat, momentum yang kuat dan kurang, semakin berkurang dan semakin berkurang lah. Hari ni kita tak tahu lagi semakin berkurang ataupun bertambah. So kita kena tunggu Trump cakap dulu. Sebab pukul 1 nanti Trump ada nak cakap lah. Kita tengok dekat ekonomi kalendar tu. Dan sekarang kalau kita tengok momentum buy masih belum ada lah. Kita tengok candle ni pun masih belum valid untuk buy. Melainkan kalau candle tadi dah berjaya keluar kawasan ni, so boleh fokus on buy. Tapi sekarang ni dia masih close dalam body candle ni. So candle ni adalah candle momentum untuk sell lah, candle momentum untuk penurunan. So ada kemungkinan untuk turun, tapi saya masih hold buy selagi dia tak break dia punya support ni. So kalau dia break support ni, jangan tunggulah untuk buy, fokus on sell je. Sebab saya pun akan close buy ni kalau dia berjaya break ni. Dan kalau dia tak berjaya biru lagi sebelum Trump speech, saya akan close lah. Sebabnya kemungkinan untuk gerak laju tu sangat tinggi lah masa Trump speech nanti. So ada kemungkinan untuk turun lah sebab kita tengok momentum sell masih lagi kuat untuk gold. So boleh fokus on sell kalau dia break, dan boleh fokus on buy kalau dia berjaya break candle ni dan berjaya break dia punya trend line. So gold fokus on sell lah walaupun saya buy, tapi fokus on sell sebab apa yang saya lihat ni adalah masih kuat momentum untuk sell. Saya buy tu untuk scalping dia. So saya akan close ABC lah. Kalau dah biru saya close lah. Untuk GJ, apa yang kita lihat daripada daily ni, memang dia nak naik, tapi masih berlaku sideways lah. Macam saya cakap sideways semalam punya video pun saya dah cakap masih lagi sideways. Dan semalam punya video saya dah cakap so sell lah sekosan ni. Alhamdulillah turun sikit, turun dalam 20 pip je, tak banyak pun, tapi bolehlah profit. So untuk GJ pun saya masih belum close semua sell, dan kemungkinan saya akan close lah lepas ni. Sebabnya momentum untuk turun tu kurang lah. Kalau kita tengok ni candle momentum buy, momentum buy, momentum buy. So ni ada satu candle momentum untuk sell, tapi tak berjaya lagi close bawah ni. So kalau candle ni tak berjaya close bawah ni, saya akan close lah. Kalau dia berjaya, saya akan hold dulu, saya set BE lah. So untuk GJ, saya masih fokus on sell. Tapi sebenarnya dia masih lagi dalam keadaan sideways. Kalau kita tengok ni memang tempat yang sesuai untuk sell, dan mungkin akan turun sampai sini dan naik balik. So ada kemungkinan untuk turun sampai sini dan naik balik. Kalau dia break, alhamdulillah lah, kita tunggu sampai dia sampai di level-level ni lah, level yang saya tandakan ni. So kalau tak break, kemungkinan akan naik lah, naik balik sampai ke kawasan sideway ni balik, dan dia turun balik, naik turun, naik turun, sampai lah dia keluar daripada sideway ni. So sekarang saya masih fokus on sell kalau dia berjaya break ni. So kalau dia tak berjaya break, saya akan close lah. Sebabnya masih lagi profit lah kalau saya close sekarang pun.
cuma saya masih menunggu candle H4 ni sama ada close atas daripada candle ni ataupun bawah. Bawah saya akan hold, kalau atas saya akan close lah semua. Sebabnya kalau sekarang pun saya close masih lagi biru, kalau close atas ni pun saya masih lagi biru. Cuma kalau close atas daripada ni saya dah loss lah. So itu saja analisis saya untuk Go NGJ. Overall Go boleh fokus on sell walaupun saya buy. Sebabnya apa yang kita lihat kat sini memang momentum sell masih lagi kuat lah. Kita tengok yang Go saya fokus on sell lagi walaupun kadang sideway. Tapi saya mengharapkan sampai di sini lah, dan saya akan close lah kalau sampai. Kalau break saya akan ZBE separuh dan biar dia turun sampai sini. So itu sahaja analisis saya pasal Go NGJ, and good luck lah untuk semua trader. Okay, ingat berhati-hati. Esok ada news NZD, lepas ni saya buat video untuk analisis NZD lah. So good luck semua. Assalamualaikum.